Hey semuanya, selamat datang di KXP Law. Kali ini gue lagi ada di Bandung, gue ada di markasnya Kuasa nih. Yeay, udah 10 orang yang bertangan. Jadi kalau lo pada bingung Kuasa itu apa, Kuasa itu sebenarnya adalah, bilang apa, plugins atau software? Software, ya. Software, jadi kalau anak-anak audio, anak-anak musik pasti tahu lah Kuasa itu apa. Nah ini ada Dea, kalau lo pernah nonton vlog gue sebelumnya. Dea itu dari Homogenik. Iya, aduh maaf ini botak kok. Bapak ini habis hijrah jadi botak. Ya, jadi bapak ini adalah kalau di sini CEO ya, Dirut. Dirut. Nah, ini ada kawannya Mas Ari. Ari apa, Pak? CTO juga. Ya, tapi dia juga merangkap bos saya juga karena dia komisaris. Oh, komisaris. Nah, hari ini kita nih akan bahas-bahas sedikit-sedikit nih tentang sejarahnya dulu deh. Yang gue mau nanya ke siapa nih? Ari dulu deh, karena yang ngajak bikin Kuasa kan Ari duluan nih, bener gak sih? Gimana ya? Agak susah juga nyebutin ngajak atau enggaknya. Jadi awalnya kan, kalau kita dulu di sini bikin studio rekaman ya? Ya, sama si Adit. Nah, Adit bikin studio rekaman. Terus? Terus, sampai suatu titik kita mau upgrade studio dulu yang itu yang tadi ada modal 50 juta itu kan. Oh ya, lu belum tahu nih. Nah, tadi kita udah ngomong kalau belum tahu awalnya modal Kuasanya 50 juta. 50 juta itu dari mana asalnya kalau belum tahu nih? Itu kita ngumpulin aset. Kemarin kan kita punya apa? Dulu mau apa? Buat studio itu jadi komputer yang dari rumah kita bawa. Nggak kayak Bu Jana sampai jual mobil gitu. Dulu kan Ari itu udah kayak studio master ya di rumah. Kayak robot namanya glass block itu dibawa gitu kan. Semua dibawa. Ya intinya gitu, terus akhirnya wah kayaknya mau upgrade studio juga nggak cukup nih gitu kan. Jadi kebenaran kan saya udah bikin software juga, plugin sebelumnya Aradas, pakai nama Aradas itu udah banyak yang download juga. Nah dari situ kepikiran lah kita bikin software aja lah gitu. Saya kan bisa bikin plugin ya, akhirnya udah terjadi itu aja. Jadi bang gitu. Tapi kan yang unik ini hari ini kan backgroundnya kalau yang gue tahu dia dari lulusan pertanahan ya. Iya. Dan yang lebih unik lagi dulunya dia adalah anak punk. Iya. Nama bandnya Disconnected. Saya band Disconnected. Disconnected itu band melodic punk lah. Nah, tuh kalau di Bandung tuh wah juaranya tuh. Iya, dulu lah. Lumayan. Tuh tahun-tahun berapa sih kalau itu dari tahun berapa dia kita? 2000. Pokoknya 99. Aku mah gabung 99 lah. 99 ya? 99 ya. Itu masuk pertama ke Disconnected. Ya. Terus 2000-an lah. 2000-an. 2000-an. Main di awal 2000-an sering. Tapi 2010 sempat revive 2011 bentar lah. Ya sempat revive lah. Tapi yang gua tahu sebenarnya kan hari ini besar itu karena dulu pertama kali di forum-forum musik ya, ya sama Aradas itu ya. Forum Cafe Audio, Musik Tech kalau di dalam negerinya. Terus wah banyak lah forum-forum. Gue termasuk membernya dulu. Musik Tech. Member maksudnya forum ya. Forumnya. Bukan kantornya. Ya, oke. Okay. Sekarang untuk Dea nih gue agak-agak ceritanya unik nih. Katanya lu bikin ini karena lu enggak cocok kerja di kantoran gitu. Makanya lu keluar dari apa 2005 waktu itu ya, dari sana apa? Sama Ekosistem. Itu ke sana apa sih? Sana itu IT jual-jual server kan udah diakuisisi sama Oracle. Enggak begitu juga sih, cuman kebetulan waktu itu tuh gue berhenti kerja dari Sun kan, gue S2 di Bandung. Jadi sebenarnya Kuasa ini tuh adalah tesisnya gue juga dulu, gue bikin tesis mengenai entrepreneurship gitu ya. Ini jelas gak sih gue ngomong? Jelas. Bikin tesis, tugas akhir gue, entrepreneurship mengenai strategi bisnis dan manajemen gitu ya. Nah, akhirnya Kuasa yang dijadiin tesis gue waktu itu. Jadi kita bikin lah kayak strategi pengembangan produknya gimana, kompetitif mappingnya seperti apa, kita bikin produknya itu yang apakah yang murah atau yang fiturnya banyak atau inovatif kayak gitu-gitu. Itu awal-awalnya. Jadi bukannya nggak sudah kerja di kantor, tapi ini kan kantor juga atau sebenarnya ya, kantor lebih fun ya. Emang awalnya kita nggak pakai jam kantor ya. Ini juga bukan jam kantor normal ya. Dulu emang nggak
nggak ngantor gitu, kadang di rumah, kerjain di rumah. Ya, saya dulu waktu ngembangin yang produk pertama itu di rumah tuh. Produk pertama apa sih namanya? Amplification One. Oh iya benar, yang free itu ya sampai sekarang. Oh, itu light. Nih, ya? Amplification One itu di rumah kerjainnya. Biasanya. Cuman kalau kesini ketemu. Terasa progresnya lambat. Lambat. Nah kalau misalkan dari lo nih deh, ini sebenarnya puasa dulu atau homogenik dulu sebenarnya awalnya deh? Homogenik dulu lah. Homogenik dulu baru puasa. Ya, tapi kan sebenarnya bisa dibilang kalau Ari mah emang teman lama gitu. Teman dari SMP. SMA. Oh, SMA. Dari 97 itu temenan, jadi bisa dibilang terus pernah ngeband bareng juga kan, bisa dibilang dalam tanda itu kerja bareng, jadi udah tau lah kayak gimana masing-masing karakternya. Jadi natural aja gitu, kayak gue sama homogenik mah kerjaannya itu gitu ya, bermusik gitu ya. Sama Dina juga kadang-kadang ada kerjaan lepas bareng, tapi kalau sama Arima ya karena temen geng gitu ya. Di sekolah. Oke. Sekolah. Nah ini yang gue pengen tahu sebenarnya lu dapat inspirasi nama Kuasa tuh dari mana sih? Nah itu bisa nanti lah nanyanya sama Adit lah. Sama Adit pertama kali yang ngeluarin. Nah, dulu tuh saya ingat Ari, dulu kita kan nyari-nyari nama. Emang susah nyari nama tuh kan. Iya. Kita cobain nama ini, nama itu, pertama ditulis dulu. Ya, ini bagus sih, jelek. Sampai akhirnya coba Kuasa. Nah, Ari pernah ingat dulu masih masuknya cuma gini doang, dulu. Kalau biasanya kalau merek mah jangan apa? Jangan pakai memang bahasa beneran bahasa. Ya, enggak ya, boleh. Enggak boleh kan? Ya udah, berarti tambahin S-nya satu lagi gitu kan. Bahasa umum gitu ya. Iya. Nah, terus kita cari kan di domain juga kan. Oh, cari domainnya. Terus sampai akhirnya Kuasa, oh coba tambah S lagi satu lagi. Kuasa artinya apa sih? Kuasa itu ya itu Betarus kan? Iya Betarus, si Adit punya inside joke kan? Betarus, wah Kuasa Logam. Karena si Adit kalau di forum namanya Kuasa Logam ya itu kan. Oh gitu. Kuasa Logam. Berarti ntar kita cari Adit nih. Oh. Adit lagi menghilang bentar, nanti gue akan cari Adit. Bentar, kita intermezzo dulu ya. Kalau kalian tadi dengar nama Adit, Adit, Adit tuh siapa sih? Kalau kalian pernah main game di tahun 2014, ini game cukup happening banget. Tepatnya tanggal 15 Mei 2014 ada game namanya Dread Out. Ini game fenomenal banget. Kalau kalian tahu, ini game itu sebenarnya game horror, kayak semacam survival game. Ya, ini buatan lokal Indonesia dan Mas Adit ini yang mengisi scoring atau yang membuat lagu di game ini. Nah, terus dari game ini kan sempat dibikin filmnya juga tuh tahun 2019 kalau nggak salah. Kenapa Mas Adit nggak bisa ikut wawancara vlog gue kali ini? Karena Mas Adit tuh sedang kurang enak badan, jadi gue nggak bisa ganggu juga dan lebih baik dia istirahat. Oke, kita kembali ke vlog aja. Oke. Nah, gue dengar nih nama Kuasa kayaknya pernah terjadi perbincangan internasional. Waduh, ini nggak ada yang dengar kan, nanti coba tolong di blacklist ya. Itu kenapa itu? Secara ini aja umumnya. Iya karena ini dulu. Nah ini dia. Ini dulu ini semuanya abu-abu. K U A sama A nya itu abu-abu, tapi yang ini dua ininya warnanya merah sendiri. Oh, jadi kayak mirip simbol tertentu. Kayak. Nah jadi dari negara tersebut dia merasa kurang enak lah gitu. Jadi akhirnya kita cari cara gimana ini ya. Apakah emang lambangnya yang mirip, terlalu mirip. Tapi akhirnya suatu saat kita cepat adaptasi. Samain aja warnanya semua. Gitu. Dulu abu-abu semua. Nah setelah warnanya semua disamain udah gak ada bahasa lagi. Jadi karena stand out dia warnanya beda sendiri aja. Ya padahal mah sebenarnya nggak mirip-mirip amat bentuknya juga. Kita mah itu kan jajaran genjang sebenarnya kan nggak ada urusan sama apa-apa nggak ada. Itu kalau itu adalah. Tapi kan sisi positifnya lumayan jadi promosi gratis kan? Iya sih. Iya. Jadi produk ini kan tuh kan. Iya. Tapi dulu pernah dihack ya? Pernah nggak sih? Sama rupanya ada sempat ada satu flamewar di satu flamewar di satu forum. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian kita dihack. Bukan kitanya di hack, forum itu yang di hack. Bukannya kita juga sempat diiris. Pernah ya? Pernah itu juga. Kayak gitu-gitu. Ada aja ya gitu-gitu mah. Tapi ya, untung security kita canggih. Oh. Satpamnya maksudnya. Pak Tony. Oke. Jadi, kita ngomongin masa software dulu deh. Itu sebenarnya prosesnya bagaimana sih kalau lu bikin software itu sebenarnya untuk plugins? Ini kan
mungkin kan orang kan bingung lu bikin program tuh dari mana gitu kan. Hmm. Yang bisa menyerupai ya kan istilahnya. Hmm. Ari atau Bram kali itu ya, Bram lagi ketik-ketik di situ. Nanti nanti kita ngomong sama Bram, siapa nih Bram? Bram itu dia head of DSP, head of research. Sebenarnya dia vice president of engineering lah. Oke, nanti kita risetnya ngomong sama Bram deh. Nah, jadi kalau itu ya sebenarnya metodenya macam-macam kan. Kita mau yang bikin apa nih, yang digital aja atau mau bikin yang analog modeling gitu kan, atau campuran dari keduanya. Yang jelas masing-masing punya metode sendiri yang berbeda-beda. Misalnya kita mau analog modeling, kita pakai metodenya analog modeling ya. Ah, macam lah. Kalau yang digital biasanya lebih simple, tapi digital yang lebih advance juga ada. Simpelnya gimana? Simpelnya gimana ya? Tapi yang jelas kita ngelihat alur kerja dari device yang mau kita bikin atau efek yang mau kita bikin, misalnya distortion gitu, dimana posisi tone-nya, dimana posisi distortion-nya, dimana model distortion-nya kayak gimana, ya itu kita model semuanya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mau pengen analog modeling, ya kita lihat dari skema elektronika, skema elektronikanya gitu kan, yang masing-masing bagiannya itu kita model, kita hitung dari persamaan elektronika menjadi persamaan matematika, terus menjadi kode pemrograman gitu. Berarti lu pakai software C++ ya berarti? Ya, itu bahasa pemrogramannya C++, karena yang emang sampai sekarang masih bisa dipakai untuk apa ya, real time programming buat apalagi buat audio itu masih C++. Oleh karena itu kita sudah mencari dua orang programmer C++. Oh iya gitu ini. Makanya. Kenapa masih C++ ya tadi alasannya karena Ari bilang. Iya, lebih bisa real time lah. Ya buat lo yang apply nanti gue kasih emailnya di bawah ya. Nah, iya. Jadi di sini masih nyari karyawan, tenang aja, jangan sedih. Kalian siapa tahu kalian suka IT, suka program, nah bisa apply ke sini. Suka musik juga gitu. Ya, suka musik juga. Pasti cocok. Nah, yang jelas kalau di kuasa itu kita emang mengerti musik juga kan, karena kita harus tahu suara yang bagus kayak gimana kan. Yang jelas karena kita juga ngedesain itu kan, ya ngerti musik. Ya kalau analog modeling berarti kita juga harus sedikit mengerti tentang elektronika juga, matematika juga, biar bisa dihitung persamaannya, diperkecil biar lebih cepat, itunya juga ada. Terus ya terakhir ya programming buat, jadi emang banyak multidisiplin ilmu lah. Nah, ini dia yang tadi disebut-sebut nih, Bapak Bram. Ya. Ya benar kan Bram ya? Iya, betul. Nah, Bapak Bram, ini apa Bapak Bram? Oh, ini lu sedang ngapain ini? Ini apa ya namanya ya? Namanya jus. Jadi jus itu semacam framework. Bukan yang diminum ya, Pak ya? Oh, bukan. Framework buat bikin audio software. Audio software. Ya. Jadi sebenarnya kalau audio software itu bahasanya sama kayak coding-coding yang lain nggak sih? Atau dia punya bahasa coding sendiri? Sebenarnya nggak sih, sama sih. Ada namanya C++ aja. C++. Makanya mainly C++. Jadi kalau bikin plugins yang paling ribet itu bahasanya sebenarnya bahasa untuk apa sih? Sebenarnya kalau buat plugins gara-gara dipakai real time ya, jadi emang bahasanya yang mungkin kalau orang sekarang sering pakai Python, itu kan high level language gitu, udah gampang dimengerti. Nah, untuk kebanyakan hardware itu biasanya nerima apa ya, bisa dibilang compilernya punyanya ya C atau C++ ya. Jadi mau gak mau codingnya harus C++ gitu. Ada kendala gak sih kalau lo bikin kayak gini? Kendala yang paling sulit apa misalkan? Sebenarnya kalau buat C++ sendiri sebenarnya dia umum ya, bahasa yang umum. Cuman kalau buat audio sendiri butuh ada pemahaman di digital signal processing. Nah, itu dia sebenarnya yang enggak DSP berarti kalau DSP ya, DSP. Nah, itu yang rada mungkin bukan kendala ya, mungkin bisa dibilang challenge-nya. Ini perlu sekolah khusus enggak sih, atau lo sekolah coding lo pasti bisa coding? Sebenarnya kalau coding bisa belajar sendiri, cuman kalau buat DSP-nya tuh paling enggak harus tahu kalkulus, harus tahu signal system gitu. Ya, jadi agak lumayan ribet lah kalau buat DSP-nya. Ini masih prototype. Mak Edani, gue aja nggak ngertiin kayak bahasa cacing ya. Ini sebenarnya buat GUI-nya sih, ini nggak.
ya, bentar ya, ini lagi di-compile. GUI itu apa? Kalau lu bisa jelasin. Oh, GUI itu Graphical User Interface. Jadi GUI itu kalau bahasa sederhananya apa tuh? Yang kelihatan aja di orang. Jadi yang terpapar di depan. Terpapar gitu, di depan. Jadi kayak misalkan tombol apa, dan jadinya kayak apa gitu. Lebih ke parameternya sih. Iya, nanti dia ngerubah si DSP-nya. Jadi agak-agak ribet juga ya. Sebenarnya yang bikin ribet DSP-nya sih kalau boleh jujur. Ngabisin waktu nggak sih nih kalau lumayan lumayan. Sebagai contoh sih kemarin kita ngeluarin M kan yang Caliburn sama Matchlock. Nah buat research buat si signal processing buat tabungnya itu kalau ditotalin mungkin ada 2 tahun buat researchnya. Ya dari nol sampai bisa di deploy gitu ke produk. Oh iya, jadi kalau lu misalkan ada satu VST itu lu bikin bahasanya itu bisa ngabisin sampai ini? Oh sebenarnya researchnya sih teknologinya mungkin. Tapi kalau bikinnya itu kalau begitunya bisa cepat bikin dari pluginnya ya. Plugin terus dibikin kan berarti kan biar itu berfungsi lah istilahnya kan. Itu butuh waktu lama. Ya sebenarnya yang bikin lama tuh gimana kita develop teknologinya. Jadi itu kayak butuh research, terus baca-baca paper gitu, research orang dari luar. Jadi kalau misalkan bahasa simpelnya gini, kalau misalkan ada satu plugins nih untuk bikin itu langsung bisa jalan, lu kira-kira butuh berapa lama tuh? Wah itu agak susah sih. Mungkin gini deh kalau analoginya, kita mau bikin software buat ngitung luas segitiga gitu kan. Ya gampang. Gampang kita tahu luas alas apa? Alas kali tinggi bagi 2. Simple. Tapi yang bikin susahnya sebenarnya gimana kita bisa punya rumus itu gitu. Itu yang bikin lama sebenarnya. Rumusnya berarti ya. Rumusnya mungkin formulanya lah ya. Formulanya Oke. Okay. Kalau gua boleh urut-urut nih misalkan sekarang kan lu kan udah banyak nih plugins ya. Kan kalau dari pertama itu kan si Amplification One. Nah dari Amplification itu perkembangannya di kemana tuh? Lu bikin apa harus setelah itu? Kita ada, makanya ada produk baru kita disebutnya kan Tergen gitu ya. Oh iya. Ada cuma itu yang jadi selling point kita yang baru di produk. Gimana? Hari-hari ini lah. Oh iya. Amplification One, pengembangannya gitu. Yang jelas, kenapa ampli gitar? Sebenarnya yang kita rilis awalnya itu ampli gitar, terus yang terdekatnya itu maximizer. Jadi itu tuh backgroundnya gini. Saya tuh dulu karena di Forum Music Tech itu sebenarnya terus terang terinspirasi sama Mas Indra. Mas Indra Kadarsi dulu saya pengen jadi mastering engineer awalnya. Jadi mastering engineer makanya produk yang saya bikin jadinya maximizer. Terus karena saya di band dulu main gitar makanya bikin produk gitar. Okay. Makanya sampai sekarang banyaknya kuasa itu produknya gitar sama FX studionya masih dikit lah, tapi terutama yang bagusnya yang saya senang itu si maximizernya itu karena emang awalnya pengen gitu kan. Dan produk pertamanya Amplification One itu sebenarnya masih apa ya, itu kerjanya lama setahun. Oh lama, mundur-mundur sampai akhirnya penjualan rilis bulan April 2010 itu masih kurang bagus lah. Sampai akhirnya kita rilis yang namanya Amplification Cream itu di bulan Desember 2010 juga. Nah, Amplification Cream itu emang pengembangan dari algoritma yang ada di Amplification One itu. Dan hasilnya ternyata bagus. Bagus itu juga ketemunya berapa bulan setelah Amplification. Wah, itu mah wah langsung kerasa gitu. Wah, ini mah bagus deh. Bagus. Ini mah beda, ini mah masih produk sendiri. Oke, kita juga bikin dengan tampilannya juga yang beda gitu kan. Dan kira-kira beda dengan kompetitor yang lain lah. Makanya bentuknya itu kan udah kayak bisa dibilang kayak signature kita sekarang gitu kan. Agak 3D. Ya 3D miring dari atas terus mic-nya juga 3 dimensi itu. Bisa dibilang kita yang salah satu yang pertama lah, itu tuh second generation ya. Itu bisa bilang Amplification Cream Vermilion itu yang second generation-nya ampli gitar kita. Sampai akhirnya kesini, itu udah ada, kita udah ada punya pegawai-pegawai baru gitu, tim baru yang emang punya expertise lah di bidang, apa ya? Yang lebih, maksudnya secara riset lebih
lebih dalam. Ya, lebih dalam. Ya. Ya, terutama Bram ini nanti yang bisa ngobrol. Jadi sekarang produknya lebih luas ya, bukan hanya tentang gitar. Sebenarnya masih kita masih banyak sih gitar. Efek-efeknya juga masih efek-efek gitar. Tapi kalau buat limiting masteringnya ada. Kalau buat audio. Iya, yang tadi yang Kratos maximizer itu buat mastering limiter sama equalizer. Cuman ini yang menarik itu emang si ampli itu kan kita kan bisa dibilang paling laku. Ya, iya. Ampli kita itu kan jadi kita tuh udah secara bertahap gitu ya, dua kali menyempurnakan itu sampai sekarang itu udah yang generasi ketiga gitu. Itu tuh ada ceritanya lagi, itu tuh banyak kayak maksudnya, dan bisa dibilang terima kasih sama tim kita gitu ya, mereka mah bisa kayak menyempurnakan apa yang Ari pernah bikin gitu. Iya gitu sih. Apa aja yang generasi ketiga tuh ada apa kalau dia nyeri? Jadi kalau kita jualannya ngomongnya sebenarnya dynamic. Ya si modeling tabungnya itu lebih dynamic, jadi lebih mirip lebih terasa seperti menggunakan ampli tabung beneran gitu, karena ya dynamic gimana sih? Iya. Responsnya gimana ya namanya, kayak ada ya feel-nya gitu-gitulah. Pokoknya ada gejek-gejeknya dikit lah. Ya, itu gitar ya, saya ngerti lah. Itu gitar ya, pokoknya kita lebih natural lah sampai saat ini. Makanya yang Caliber dan Matchlock itu sambutannya luar biasa bagus gitu pada saat rilis. Ya yes, gitu loh. Bingung kan banyak kalau orang-orang kan bedanya apa ya sama beli kita lain. Cuma kalau orang yang ngerti produk mah kan tahu gitu. Jadi sejujurnya apalagi karena kan kalau gua kan ngurusin marketingnya. Kita juga sebenarnya effort marketingnya tuh enggak sebanyak dan tidak sebudget itu gitu. Itu tuh the product ya, sell itself sebenarnya. Jadi bisa dibilang sebenarnya software lo ini bisa dibilang sebagai penggantinya ampli benar enggak sih? Bisa. Jadi banyak teman-teman kita. Ini mah enggak usah ngomongin pengguna kita ya. Pengguna kita kan memang banyaknya dari luar. Di dalam negeri ya, teman-teman kita kan otomatis sering datang ya. Sering datang ke sini, suka cerita betapa excitednya mereka. Kalau mungkin kalau bule-bule mah ya, ngomong heboh di email gitu ya atau di forum, tapi kalau ini mah rasakan kayak teman-teman kita datang gitu dari mana. Kayak Rekta di Sigit gitu ya, Lava produser Danila gitu ya, atau anak-anak Malik gitu ya, atau sebenarnya siapa sih si Afe itu, band itu After Coma gitu. Itu yang heboh gitu ya, wah, terus kita juga kayak oh, makasih gitu-gitu. Itu adalah mereka cerita betapa ini tuh memudahkan mereka aja gitu. Mereka biasanya kalau rekaman itu mesti pakai ruangan dan ampli dan segala macam propernya gitu ya. Sebenarnya kan kalau usahakan ampli gitar kan kita harus nggak bisa kecil-kecil volume gitar buat di miking gitu. Let kan? Tahu nanti. Harus kalau kecil banget suaranya nggak bagus gitu. Ya. Jadi ya memudahkan lah pakai virtual instrumen. Ya mungkin beliau virtual tuh masih punya gitu. Studio beneran gitu kan dengan segala macam akustik gitu ya. Anda pernah pakai buat aplikasi live nggak sih? Diaplikasikan buat live gitu. Sebenarnya ada ya? Dulu ya pernah? Ada, tapi ya tetap Selain lo, gue lo kan juga pakai, gue tahu. Dia pakai buat di keyboard aja, gue bingung sama dia. Gak buat itu, controller. Ada dulu yang pernah, ada pengguna kita yang bisa gak bikinin apa dulu tuh? Buat Windows tuh apa? Desktop screen, apa? Screennya yang gede. Saya soalnya mau dibawa buat live biar di belakang ini nggak dibuka laptopnya ada gambar amplinya gitu sih. Ada juga sih, tapi ya itu tuh emang tantang. Tapi ada intinya ada yang pakai live. Tapi ya emang harus bawa laptop. Hardware-nya beliau ya masih mumpuni gitu kan. Begitulah. Gitu. Ini agak menarik soalnya. Karena yang gue tahu Kuasa ini bukan bikin hanya bikin plugins atau VST, tapi bikin juga buat kodenya buat propel head ya. Ya kan itu ya. Jadi propeller head ya. Iya kan. Sebenarnya kita terparti lah ya. Yep. Terparti developer itu disebutnya. Propeller head juga itu emang punya satu format plugin juga sebenarnya namanya Rack Extension. Tapi kita salah satu top developer di situ lah ya. Nah, kalau nggak tahu propeller head itu adalah dia produknya kalau nggak salah Swiss ya. Swedia. Itu ya kalau buat lo suka sound designing atau lo bikin musik yang kayak Fruity Loop tapi ini model rock bisa main colok-colok, nah itu reason ya. Yeah. Ya kan? Reason. Iya. Yeah. Reason. Jadi ada alasan kenapa lo pinter musik, nah itu. Nah, reason. Biar gue sponsorin. Bisa aja. Iya dong, kita sedangkan. Tapi anyway, gue sukanya sama Kuasa pasti selalu bawa nama Indonesia ya. Itu ide cerita juga gak sengaja, kita gak pernah ngomong-ngomong karena agak takut kan, kita
sebagai negara kita belum terkenal sebagai negara yang R&D-nya kuat sebenarnya. Hmm? Tapi nggak tahu kenapa kalau kita masuk ke majalah luar itu selalu disebut dari mana mau majalah atau blog ya, majalah atau blog website. Atau vlog atau website itu Indonesia selalu disebut. Kadang-kadang juga disangkanya ini dari negara mana, ada yang salah ngomong India atau Singapura. Iya benar itu. Tapi itu mah nggak tahu kenapa, cuman penelitiannya R&D itu sangat lekat sama citra nasional semua. Sama kayak mobil gitu, sama kayak pesawat, kayak apa namanya, mobil T-shirt buatan Perancis, Mercy buatan Jerman, itu penting ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan, ya kayaknya ya, yang agak-agak high-tech gitu tuh, termasuk audio gitu ya, negara itu selalu disebut. Jadi itu mah bukan kita. Bukan karena Indonesia tertinggi karena barang OEM ya? Aduh! Bisa jadi. Karena mungkin Indonesia tidak terkenal karena buatan Indonesia gitarnya lebih bagus daripada buatan negara. Iya, misalnya gitu kan. Negara gitu kan. Gitu lah. Iya, soalnya itu yang menarik kalau lu pernah pakai Reason, kalau dibalik tuh, di tab itu, ada Made in Indonesia itu keren tuh. Iya kan bener? Perhatian, dilarang membuka. Karena kan dulu gue pengguna Reason kan, jadi ada pengen kayak aku, gitu. Jadi udah benar-benar invesol ya. Ya itu zaman-zaman dulu kan gue masih nggak desain, jadi kayak pengen itu mah ambisi pribadi aja, maaf ya. Tapi nggak apa-apa, jadi Indonesia terkenal kan gitu. Supaya personal, kan, supaya semangat kan. Ya, apa-apa masih take it personally gitu. Tapi sekarang lu udah nggak megang Reason atau masih? Ya, lagi jarang gue, lagi jarang. Tapi ya masih kadang-kadang karena si Dina pakai Reason kan. Kalau Dina mah tetap pakai Reason, jadi kita kalau tukar-tukaran file tetap aja dari Dina Reason dulu, nanti gua convert ke Ableton gitu. Udah tapi itu. Nanti kalau mau tahu tentang Reason lu komen di bawah, kita bikin berdua lagi tentang Reason. Karena ada sesuatu sama Reason yang bisa kita bahas nih. Iya, karena tapi butuh sih karena masih jarang pengguna Reason di Indonesia dan Reason itu oke banget sebenarnya. Kalau buat orang yang pertama kali belajar DAW, wah itu powerful, tuh semua udah ada. Lu kayak gak perlu beli apa-apa lagi tuh Reason gitu. Tapi kalau gue jujur, gue berhenti di 6 sih sebenarnya. Jadi gue gak tau kesini kayak apa, yang 10 gitu loh. Gue 8, oh tapi yang 10 udah support VST juga. Iya, yang support VST yang lu tahu. Yang 9 tuh udah ada kayak, apa namanya, dalamnya udah ada melodainya gitu. Jadi kayak mau ngetun-ngetun vokal atau gitar yang fals bisa langsung di sana. Gue perlu export dulu, enak banget. Ya sebenarnya kan orang yang udah pakai DAW yang lain pakai Reason juga bisa ya, malah justru karena pakai Reason mungkin musik yang dibikinnya jadi beda karena apanya, alur kerja workflow-nya beda gitu. Oke, cukup Reason, nanti kalau masalah Reason urusan sama dia aja. Balik ke Kuasa. Gue mau nanya lagi nih Kuasa. Sama Kuasa. Kuasa itu sebenarnya ada tenaga orang luar negeri enggak sih buat bantuin Kuasa ini? Ada satu orang ya. Satu orang. Jadi kalau Kuasa itu sekarang jumlahnya 9 ya. 10 orang. 10, 11 sama dia. Enggak, 10 orang sama sama Dini. Oh iya, sekarang benar, lagi 10. Jadi 9 di Indonesia, 1 orang di Bulgaria. Itu dia produk spesialis. Jadi kayak kita kemarin pameran di Musik Messe itu di Jerman. Nyaman banget sama dia. Ya enak, dia langsung dari Bulgaria ke Jerman gitu. Siapa tadi namanya? Dimitar Nalbanto. Dia pemain gitar lah tapi. Pemain gitar. Dia anak-anak forum. Dia juga kenal sama saya dulu waktu zaman Aradas juga, waktu masih forum-forum gitu. Dan dia ingat banget waktu Amplification One, sebenarnya Dini itu ngasih masukan ke kita. Dan dia ngebantuin kita dulu for free, maksudnya benar-benar kayak as a friend aja. Jadi kita ingat gitu, dia tuh punya histori yang panjang dengan Kuasa gitu. Jadi jasanya banyak dan dia juga etos kerjanya bagus sekali, jadi kayak enak banget kalau waktu di Jerman gitu. Kayak dia tuh kayak halo my name is Dimi, kadang-kadang datang kalau ke pelanggan kita kan kadang-kadang tuh kayak suka ganggu. Dia jagoan gitu pakai Kuasanya, jadi kayak mau suara apa open suara sampai dia nanya ke saya juga Dimi sini karena di mana beres dia. Karena dia emang menguasai. Berarti secara preset dia yang susun atau gimana nih? Dia juga yang bikin kontrol gitar dia. Oh, jadi preset-preset yang ada di Amplification One dia yang bikin. Dan Adit juga ya, Adit bikin. Tapi Adit lebih ke yang studio ya. Studio. Kalau yang gitar-gitar ini. Kalau pakai Kratos atau EQ gitu segala macam, apa sih EVE series gitu ya, itu Adit yang bikin. Terus Dimi juga karena dia aktif di forum, ada yang nanya, Dimi bisa nggak dibikinin presetnya misalnya Smashing Pumpkins? Oke, tunggu ya. Nah dia bikin langsung. Untuk si orang itu gitu. Nah, sampai segitunya. Shoegaze, macam-macam. Edan tuh berarti. Si Dimi tuh pertama kita kenal, padahal dia mah shredding banget ya. Stevie banget, tapi
kesini-sini sama kita, jadi dia jadi agak kalem ya. Sebenarnya kalem jadi agak kalem gitu. Jadi macam-macam dia nih mau buka diri, enaknya itu. Mau belajar lagi hal baru, musik baru. Susah lah kadang-kadang kalau musisi kan ada ego kalau dia. Dia enggak. Mungkin pernah happen juga kali. Kopeng, dalam mana cuan juga. Jadi udah deh, gue harus ini sambil ini. Wah, ini sebenarnya integritas. Ini joke saya, jangan dalam serius. Ini joke saya. Sejujurnya karena sama Dimi itu kita enaknya ya karena dia integritinya bagus saya. Dia tuh kerjanya remote. Yeah. Tapi dia nggak pernah alpha ngasih report. Dia nggak pernah alpha minta izin. Dia nggak pernah alpha. Wah, jadi kayak kita tuh pokoknya. Yeah. Nah, itu yang seneng kan. Apalagi terus dia juga kan orangnya. Apa adanya ya, kayak orang bukan kayak siga baru dah kayak anak-anak kayak teman-teman gini. Dari anehnya kita kemarin ini yang seru mengenai Dimi, yang seru mengenai Dimi adalah kita kemarin pertama kali setelah 10 tahun kenal ya, lebih kali ya ketemu selama 11 tahun hari ini. Nah, kalau hari kemarin udah lama kenal, ketemu gitu kan, menghabiskan waktu bersama gitu, seminggu lebih ya sama si Dimi itu tuh. Anjir, orang nyambung gini, sialan, kayak udah teman lama gitu. Iya, gak nyangka gitu kan, makanya kan anjir di, apa namanya, ternyata dia tuh yang benar-benar setipu sama kita-kita di kantor ini gitu. Gitu. Nyambung, kan natural aja. Jadi kekuatan internet lah itu ya. The power of internet zaman sekarang ya. Kita bisa menemukan orang yang cocok gitu kan. Terus Dimi juga ketemu sama temennya, tapi orang Italia itu ya. Mario siapa? Mario Stracuzzi ya namanya. Ada dia orang Italia tapi tinggal di Jerman. Iya, dia orang produk spesialis. Juga kejutan, dia sengaja datang kejutan. Lucu lah. Si Dimi ini orang baik ya. Jadi dia punya banyak teman di mana-mana, di berbagai macam negara. Jadi Dimi itu sekarang jadi karyawannya kuasa juga ya? Iya, garis depan bagian kuasa lah. Semenjak tahun berapa ya dia? Udah 4 tahun ya? Berapa tahun sih? 4 tahun? 5 tahun? Kemarin baru pernah mengalami kontak mungkin sekitar 4 tahun. Udah lama juga berarti ya? Lama juga. Ini gue mungkin akan nanya agak-agak kerucut. Kira-kira kalau gue tanya nih, yang bikin kuasa sampai terkenal secara internasional apa sih? Aduh, gini lah. Ini mah... Gak pernah berhenti ya? Iya, gitu. What is special about kuasa gitu? What is this special? Apa yang spesial dari kuasa sehingga wah gila nih sampai bukan hanya musisi kita aja kan teman-teman kita juga, tapi sampai internasional juga pakai gitu. Jadi kalau gue sih ini mah gue ya sebagai gue kan bukan tim development sekarang mah gitu ya ngelihatnya kan gue kan yang cari kelebihannya gimana caranya supaya bikin story yang bagus itu buat dijual ke orang, cuman pas dirasa-rasa kayaknya emang si produknya kuasa ini tuh emang kerasa dibuat sama orang-orang yang emang mengerti di bidangnya gitu. Jadi bukan cuman sekedar nerd yang bikin produk karena cari uang gitu ya. Tapi emang dibikin oleh tangan-tangan yang punya passion di situ. Jadi emang orang-orangnya tuh emang menyukai karyanya gitu kan, kerasa gitu ya, ada soul di situ. Ada nyawanya lah gitu. Ya, kalau orang ada bikin musik ya, gua pasti bikin musik cari duit aja gitu, anggaplah gitu ya. Tapi kalau gua sih bikin musik karena inilah adalah sebuah manifestasi diri gua. Beda hasilnya kan. Nah, ya terus dari tim development juga kita, makanya kita sampai udah berapa tahun nih? 10 tahun. 10 tahun. Produk ya. Baru sekarang mungkin baru 20 ya. Itu juga produk kecil-kecil. Produk kecil-kecil tapi kenapa lama banget gitu dibikinnya? Karena emang ya, kuasa di tuningnya sebegitunya gitu, seteliti itu gitu. Ya. Sampai kita tuh sempat ada, akhirnya kita sekarang punya moto namanya progress rather than perfection. Ready? Apa itu namanya? Kadang-kadang karena kita jadi gini, ada jelek atau buruknya. Dulu kita punya mentor-mentor yang selalu bilang hati-hati loh kalau jadi pengusaha jangan terlalu cinta sama produknya. Tapi in some ways kayaknya emang kalau produk kayak gini lo nggak bisa kayak gitu ya. Iya juga. Harus ada cinta ya modelnya. Iya, karena beda. Jadi ada gini. Karena memang kita ngasih bikin karya seni ini sebenarnya. Nah, jadi kita kadang-kadang suka terlalu berasa bertanggung jawab sama ininya gitu ya, sama kayak kita bikin lagu gitu. Rasa beda lah kalau bikin lagu buat orang sama lagu buat sendiri kan beda kan? Iya. Iya kan kayak gitulah. Pasti lebih ngedalam kalau buat ini. Ini tepatnya terlalu below the line, tapi nggak apa-apa. Kayaknya orang-orang ngerti deh, kayaknya harusnya. Nah, nggak apa-apa. Kalau di sini mah bebas, channel gue mah. Ada dua yang bilang, apa sih kadang-kadang kalau orang bisnis suka nggak suka nih, lu seniman banget, jelek nih, oh gitu ya gayanya seniman gitu.
Kalau misalkan profesional, kalau misalkan profesional mesti nggak punya hati kalau perlu. Ah, boleh keluarin produk, pek. Ya, tapi kan kalau ini produk seni juga sebenarnya. Nah, iya, itu dia. Tapi makanya kan ada. Hanya harus ada ya. Ada penjiwaannya kan. Ada jalan tengahnya, makanya kita juga mau cari investor juga kita nggak pernah nemu yang pas ya. Belum nemu yang pas. Iya. Karena mesti mengerti semangat itu gitu. Berarti sampai detik ini belum ada investor atau? Nah, itu spesial ada kuasa karena selama ini kuasa masih dijalankan oleh ya, para foundernya gitu. Ya. Dan dijalankan dengan modal foundernya sendiri gitu. Jadi kita nggak ada sebutnya kalau startup mah bootstrapping. Gitu. Jadi ya makanya. Alhamdulillah kan kita sampai 10 tahun berkembang terus. Itu gila sih, itu gila banget banyak. Wow, rasa lu tahu lah. Ah, si Ari mah ada aja. Dek, ingat banget dulu nyaman-nyaman awal. Hati-hati deh, dek, si ini nih. Inisialnya ABG agak-agak skeptis pokoknya sama orang itu enggak, mesti hati-hati sama si ini karena gitu-gitu tapi gitu emang ada kompetitor tuh bikin gitu jadi ngotot gitu ada aja terus ada era-eranya si inisialnya SD adalah ada lagi yang era-eranya inisialnya BAA oh gua harus cari itu harus gua cari itu juga ada lagi kompetitor baru tapi terasa kita mah dengan semua akal melintang dan semua cobaan kita bisa bertahan-tahan aja gitu. Ternyata lewat-lewat aja gitu. Dengan tapi ada kemungkinan nih mulai tahun ini kita agak ngebut sih. Karena kita udah punya banyak bahan lah gitu. Jadi mulai bahan materi buat enggak udah punya bahan baku banyak bisa dibilang. Ada kode simpanan banyak. Mungkin kalau gue bisa bilang salah satu faktornya mungkin karena interface kalian atau plugin sekarang tuh ini ya, apa friendly user banget ya, misalnya gampang dipakai ya. Banyak yang komennya gitu. Nah, jadi juga emang kita pengen bikinnya itu produk kita tuh gak perlu baca manual pun orang ngerti itu pakainya. Single screen gitu, gak perlu banyak manual, kan ribet ya. Ya nyarinya yang simpel-simpel emang. Sampai sekarang kan dari amplification sama ya di studio dan efektornya itu semuanya yang masih yang simpel-simpel gampang dipakai. Ya soalnya kalau nggak tahu ya kalau gue pribadi sebagai pemakai gitu pemakai plugins kendala gue paling kalau masa plugins itu nyari yang ringan kan? Iya ringan juga sama ringan juga ya, ringan prosesingnya terus gampang dipakainya ya bener nggak sih? Iya benar. Nah itu di kuasa gue yakin kayak gitu juga kan? Iya karena komputer kita tuh itu biasa-biasa aja. Aduh malu ya. Pakai superkomputer. Soalnya gitu pengguna-pengguna kita. Nanti gue kasih lihat komputer mereka, oke? Okay? Jangan sedih. Biasa-biasa aja komputer kita. Kalau pengguna kita kan gimana? Ini komputer saya speknya RAM 32 GB gitu, pakai itu. Itu apa nih yang apa tuh yang 9 apalah namanya tuh Core 9 apalah something gitu. Biasa banget lah. Oh, kita biasa aja. Kita juga. Biasa-biasa aja. Mac Mini gitu. Nah, kita mah nggak punya Mac Pro. Ada sih Mac Pro tapi jadul banget 2009. Iya gitu. Kan mau nggak mau masih dipakai sama kita juga kan gitu. Kira-kira kuasa itu butuh seorang figur nggak buat ngemajuin lebih? Mungkin secara bahasa marketing lu butuh endorser nggak sih? Gini-gini sebenarnya kita perlu. Tapi udah tanggung jarang, udah tanggung nggak pernah nyari-nyari segala macam. Jadi emang banyak sih brand-brand semacam kita gitu ya yang cepat naik karena endorsernya mau nama besar gitu ya. Tapi makanya gue pengen tahu aja ya, dari sudut orang luar gitu ya. Lo kan udah tahu kuasa dari lama nih, kita butuh endorser ya menurut lo? Untuk lebih cepat. Pertanyaannya sebenarnya kalau lo nanya gitu, gue punya pertanyaan lebih apa-apa? Menggerucut. Apa-apa? Sekarang yang pengguna plugins ada nggak gitu loh? Pengguna kita yang mau? Bukan hanya pengguna lo, misalkan secara general aja. Misalkan orang yang sekarang mengandalkan VST atau plugins gitu. Banyak nggak gitu? Untuk oke, okay, kalau gue mungkin gue ngomongin masalah studio ya. Karena kalau menurut gue kalau untuk di dalam studio impact-nya kurang besar kalau ngomongnya secara strategi marketing. Tapi kalau untuk sesuatu yang dipakai untuk live, aplikasi live itu mungkin agak suatu faktor wow. Oke, jadi gitu kan. Nah, pertanyaannya ada enggak orang yang mau mensimplify itu gitu. Kan orang kan zaman sekarang nggak tahu ya, mungkin gue termasuk yang old school, tapi kebanyakan di lingkungan gue kalau gue nggak ketemu benda asli kayak ampli tabung gitu asli, gue nggak berasa main. Soal gue nggak ada di situ tuh. Sampai sekarang lu nanya siapa gitaris itu deh, mau jadi Ian Nantono sampai siapa gitu, siapa pasti akan merasa seperti itu gitu. Pertanyaannya mau nggak orang sekarang hijrah istilahnya dari yang untuk fisik
ke bentuk itu takes time. Karena kita ngomong-ngomong secara culture loh. Yeah. Betul enggak? Iya, yeah, betul betul. Jadi berarti butuh influencer itu ya, dalam tanda kutip itu figur tuh buat menginfluence orang untuk pakai dong berarti. Iya, mengadopsi teknologi dong berarti ya. Untuk merubah budaya sebenarnya kalau menurut gue. Oke, berarti emang mesti jelas fungsinya apa gitu. Iya. Karena kan selama ini kalau misalkan sorry, gue memperhatikan kuasa dari jauh-jauh nih sebenarnya. Kayak misalkan kemarin kebanyakan orang yang gue lihat kalau ke pameran musik deh, kita enggak usah ngomongin masalah musik Mes kemarin. Ke pameran musik atau ke pameran apa, orang kan base what I need buat bukan what I use. Gitu lah. Karena gue masih, gue butuh ini buat menghemat waktu gue, tapi bukan gue pakai ini buat ngerti gak maksudnya? Ya tiba-tiba lebih masuknya orang-orang yang baru dong. Soalnya biasanya kalau kayak kita-kita nih udah tua-tua gitu, udah tahu kan mau pakai apa, mau ngapain. Tapi kalau anak-anak baru biasanya kadang-kadang gue tuh pengen gini, gue pakai apa ya? Gak nyokap mau ketua langsung tuh, nanya mau beli apa. Kalau nih, kalau lo minta pendapat gue misalnya masalah amplifikasi, masalah kuasa. Kalau gue, karena gue sebenarnya sudah pakai duluan, gue pakai yang ampli bass. Jadi gue kemana-mana sekarang nggak pernah pakai ampli bass. Gue cukup pakai iPad, pakai plugin saja dan pakai DI langsung. Jadi itu mengsimpulkan hidup gue karena biaya ongkos bawa pesawat mahal. Yeah. Jadi cukup bawa iPad, gue bawa ampli kecil, tapi bentuknya digital. Nah itu salah satunya maksud gue, kan tadi gue bilang gitu loh. Iya. Yeah. Sekarang karena banyak kan menurut gue di luar sana kita ngomong deh misalnya musisi baru, wah gue pengen soundnya kayak si A, si B, si C dan bla 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 bla. Oh pasti secara sales lo harus pakai ampli merek A, merek C ini. Tapi kenapa nggak lo simplify? Oh lo cukup pakai ini aja deh, kuasa misalkan. Beres ya. Sih? Betul betul betul. Jadi masalah solusi lah ya gitu ya, solusi aja soal solusi lah. Ini gue secara nggak langsung kasih dia ide deh. Berarti abis ini gue dapat komisi. Alhamdulillah ya Tuhan. Alhamdulillah ya Tuhan. Nanti kita coba ya. Kita coba berarti abis ini gue tantangan kontrak. Alhamdulillah ya Tuhan. Cobain dulu. Probation dulu, probation. Gimana Bang Ari? Ya. Cukup open minded atau gitu? Jadi kalau di acara gue ini bukan hanya kita ngobrol, tapi kita bertukar pikiran. Oh iya, mencari relasi ya. Coba, jadi kalau tadi kita balik ke pertanyaan dari apa yang gue omongin ke lo, jadi kesimpulannya menurut lo adalah? Enggak, maksudnya kita terus terang kayak gini-ginian tuh masih di... Maju mundur. Masih kayak jalan. Perlu ya. Keluarin budget segini. Maksudnya kalau kita selama ini tuh emang... Enggak. Stringnya, apa-apain, hard selling. Maksudnya promosi itu promosi, bukan promosi yang menginfluence orang menggunakan apa yang below the line, enggak. Kita tapi yang jelas kita sebenarnya kan udah mulai ngelakuin juga, tapi workshop mungkin misalnya. Nah contohnya workshop itu sebenarnya kita pikir Indonesia itu salah satu pasar masa depan lah ya begitu. Jadi kita teh jadi sekarang mulai sangat bodoh kalau kita tidak menggarap negeri Indonesia karena semua orang pengen masuk sini. Nah gitu. Dan masa kita dengan sombong-sombongnya gitu ya, kita pembeli dari luar negeri segala macam, padahal duit mah di sini. Middle marketnya yang generationnya tuh lagi edan Indonesia itu. Mereka willing to spend, cuman emang culture-nya aja agak beda. Ya, ya. Tadi gue bilang kan budaya kan masalah. Tapi emang sejujurnya pengguna-pengguna kita juga dari luar negeri mereka tua-tua ya. Iya. Kita juga sempat ngobrol kemarin sama pembuat plugin juga kayak kita dari base nya di Jerman. Dia justru ngomong dia emang marah justru yang umur 40 tahun ke atas ya. Karena bagi mana? Tapi itu span ya. Tapi itu ya tergantung dari apa ya, kita tuh pricing ya namanya pricingnya. Kalau kita nanti kalau kayak kuasa gini pricing di harga di bawah $100 itu biasanya. Bisa ya, masuk ke yang muda. Bisa masuk yang muda. Tapi kalau menurut gua kan kuasa plugin saya juga enggak terlalu mahal. Iya. Sekitar 600-an kan paling the cheapest one paling masuk. 69. 600 ribuan. Iya. Kalau kita ngomongin masalah kurs rupiah gitu. 800 lah sekarang. $9. Iya, pas $100. Jadi kalau di luar sana berapa harga outfitnya lebih baik lo beli 100 banget.
Enggak sih. Enggak, sebenarnya itu gua aneh sih emang. Enggak, sekarang realitanya kan adalah begitu maksudnya. Yeah. Lu membeli sesuatu, misalkan lu musisi tapi lu membeli sesuatu yang bukan buat musisi gitu. Tapi sorry ya, gue bukannya menyindir ya, tapi gue aneh sama anak-anak yang outfitnya mahal-mahal gitu ya. Tapi mereka alatnya murah-murah loh. Ya makanya kan sekarang. Berarti bayangin ya, mereka untuk modal beli alat aja semurah itu, apalagi beli software, bayangin ya bang. Iya makanya, atau yang tadi gue bilang, lo kalau beli itu bisa, kenapa nggak? Misalnya kuasanya kan, misalnya selain friendly user, tapi kan best of market kan ya. Iya. Kenapa nggak bisa beli? Itu kan berarti kan ada sesuatu yang aneh. Nah, ini. Mungkin emang makanya kan kita mau bikin workshop itu, kita juga mengenalin bahwa software itu, apalagi kan di Indonesia masih banyak yang apa ya, bajakan. Bajakan lah bisa dibilang, jadi kurang aware gitu bahwa software itu beli gitu ya. Dari situ lah kita mau coba marketing justru ke Indonesia aja gitu, tapi mungkin bukan dengan endorser, mungkin ada endorser mungkin dalam negeri nanti. Nah, kita lihat tapi, lah. Tapi lebih ke ya kita coba dengan workshop ini. Jadi gimana caranya kita bagi workshop di sini, tapi yang ngeliat orang-orang bule itu bahasa Indonesia, mereka jadinya belajar bahasa Indonesia kan nggak pernah tahu. Ah, yeah. Coba ngarang-ngarang aja, tapi ya nggak pernah tahu. Kalau kalian tahu puasa tuh ngadain program talk show ya? Yeah. Oh iya, kita bikin workshop bersambung. Nanti gue kasih lihat deh, itu ada jadwal-jadwalnya. Kalau lo mau dan lo bisa berkesempatan datang ke Bandung. Iya, itu setahun ya, deh. Gratis dan sangat proper loh. Setahun ya? Ya, selama setahun. Itu programnya setahun. Jadi biaya perjalanan lu tuh lebih murah dibandingin pengalaman lu kasih. Benar sekali, karena soalnya gini kan, kita tuh sekarang hidup di zaman online, kita semua WhatsAppan ya. Kalau dengan ada talk show gitu kan sebagai ajang silaturahmi gitu. Lu nggak kepikiran mau di-sharein live streaming gitu? Oh kemarin tuh sebenarnya harusnya iya, tapi gagal intinya. Tapi yang next akan. Mudah-mudahan kalau teknologi bisa nanya aman ya. Jadi ini kode rahasia buat vendor-vendor internet, tolong di support ya. Nah, siap-siap nanti. Siapa tahu provider ini bisa kerjasama kan, lu ya, dapat cuan asik-asik juga nih. Siap-siap. Tuh, channel gua asik ya. Semua dapat. Iya juga sama lo ya. Oke, tadi kenapa gua ngomong masalah ini sebenarnya user friendly karena gua tahu ada produk baru. Ini sangat bisa merubah pemikiran seorang gitaris daripada lo beli efek banyak-banyak dan ngabisin tempat. Ini lo ada satu efek yang ntar dateng ya? Yeah. Lo program. Bisa cerita gak tuh apa? Namanya Amplification 360 gitu. Sebenarnya ini bukan efek baru juga, tapi cara makainya baru. Oh, cara makainya. Jadi kita itu emang Amplification 360 ini jadi sebagai playgroundnya untuk semua efek-efek yang lama. Jadi ceritanya nanti efek lama bisa muncul di situ, jadi bisa dipakai bersamaan lah gitu. Jadi kayak dibikin efek change gitu ya? Iya, efek change. Jadi terus tampilannya tetap kita bikin satu tampilan biar gampang, jadi seamless ya. Iya. Ya buat orang yang lebih suka apa ya? Lebih suka apa deh? Itu namanya suka eksperimen lah gitu. Sound design. Berarti bisa dibilang kalau kalian bermasalah sama masalah true bypass atau enggak true bypass, sudah dijamin true bypass. Iya betul. Ya kan kalau gue bayangin itu berarti nantinya enggak ada istilahnya, enggak ada blind spot ya. Apa suara jeda itu enggak ada. Iya, enggak ada. Kalau injek-injek efek kan suka ada suara kayak cekukan tuh. Istilah kasar cekukan. Betul. Kita coba bikin yang itu biar lebih seamless lah, benar. Kalau harga boleh dipublish atau belum nih? Kalau harga, jadi belum ada kalau itu sebenarnya kan. Tapi kalau pengguna yang lama kan beli satuan itu bisa muncul semua di sana. Jadi rencananya, rencananya itu yang beli produk kita yang lama, itu akan muncul di sana. Jadi itu adalah playing ground untuk semua produk-produk kita yang lama, gitu. Jadi Vermilion, Cerberus, gitu ya. Keren. Baru Calibur, Matchlock, sama semua efektornya masuk ke sana. Masuk ke sana tuh, langsung ke breakdown tuh, jadi berbagai macam modul kecil-kecil. Makanya modul-modul bagian-bagiannya gitu ya. Jadi misalnya pengen pakai amplinya Caliburn, tapi kabinetnya Matchlock bisa, atau sebaliknya, gitu-gitulah. Asik ya. Nah, si efeknya bisa di luar atau belakangan, gitu-gitu. Tuh, jadi lu gak usah mahal-mahal beli ampli, beli efek, udah beli ini aja lah. Ya gitu. Biar dapat komisi, oke. Okay. Buat ini manggung digital, manggung live. Manggung streaming lah. Iya, jadi ya menurut gue sih kuasa ini asik-asik juga ya bang. Dan yang paling menarik adalah sebenarnya kalau efek-efek lu itu sebenarnya bisa dikontrol pakai MIDI ya?
yang buat gitar tuh. Yang nanti Stomox. Yang nanti 360 itu bisa pakai MIDI. Hmm. Sebenarnya kan kalau efek-efek yang lain sekarang kalau mau pakai MIDI kita bisa langsung pesan dari parameter si DAW-nya kan sebenarnya kan. Hmm. Tapi kalau yang bisa pakai MIDI gini yang 360 baru itu sama wah. Wah, kalau ada pedalwahnya. Jadi bila ada expressionnya, nah itu. Expressionnya itu bisa pakai. Coba kenalkan siapa nama lo? Pertama, gue di sini bagian design interface. Design interface, device interface itu ngapain aja kerjanya? Design interface itu kebanyakan modeling sih, modeling kayak tampilan si produknya gitu. Jadi lo yang bikin bentuknya kayak apa nih gitu? Ya, yang bikin gimana tadi yang dibikin si Bram. Mm-hmm. Program-program gitu, bikin gue bertugas untuk bikin semua yang dia Bram bikin lebih dimengerti sama konsumen. Jadi kayak lu lihat bentuk hardware-nya, nah ya. Itu dia yang bikin realisasinya tuh. Jadi kalau lu gambarnya gini, kalau lu lihat cewek itu bukan muka rata. Nah, dia bikin yang ada lekuk-lekukannya, ada seksi-seksinya, nah itu bagian dia tuh. Nah, betul kan? Betul, betul. Nah. Modeling. Terus modeling catwalk. Kesulitannya apa sih? Apa? Kesulitannya apa? Kalau bikin kayak gini? Kesulitannya, ya itu tadi challenge-nya menerjemahkan yang programmer bikin supaya bisa mudah diterima sama user gitu. Time consuming nggak? Maksudnya makan waktu nggak nih? Kalau untuk bikin kayak gini? Time consuming sebenarnya banyak abis di nyari referensi. Referensi bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuk referensinya, misalnya kalau engineer yang bikin EQ, equalizer gitu. Ya gue nyari referensi gimana sih equalizer. Terus gimana gue coba ngedesain si equalizer yang ya kalaupun gak mutakhir paling kuasa banget lah gitu. Nah ngomong-ngomongin kuasa nih. Kan kuasa tuh kalau gue liat perhatiin desain-desainnya itu kan agak-agak mirip-mirip tuh sama produk asli-asli. Ya, gua akan sebut deh, misalkan kayak Bassman. Nah, gua nggak usah sebut depannya, kalian pasti tahu lah Bassman itu apa. Nah, itu sebenarnya kalau ngomongin secara hukumnya gitu, itu ada nggak sih maksudnya? Oh nih selama batasannya sekian, ini nggak melanggar hukum nih? Selama gua jiplak apa gua ngikutin pattern kayak gini, ini aman-aman aja nih? Atau gimana? Kalau dari hukum mungkin kalau kita bikin yang serupa sebuah produk gitu kayak Bassman gitu produk asli ya mungkin itu bisa bentrok sama hukumnya soalnya kan emang udah paten atau haknya udah ada sini perusahaan itu. Nah, ini kan kita bikinnya bentuk berbeda gitu dan ini kesannya lebih ke mensimulasikan sebenarnya kita ngambil yang khasnya dari apa dari si Bassman itu kita pindahin ke si produk yang kita bikin gitu kayak di sini gue berusaha untuk gimana sih biar nggak ngilangin si Bassman tapi nggak niru banget gitu. Jadi gue di sini ngabungin dari si ampli-ampli tersebut bentuknya terus gue tempel si yang khas dari Bassman-nya kayak si tekstur tweednya terus ya intinya bukan meniru ya lebih kayak mencoba memvisualisasikan nah. Apa yang khas dari si Bassman tersebut gitu biasanya itu yang bisa bikin orang jadi stimulus jadi tertarik ya kan dan oh iya ini suaranya Bassman banget gitu. Terus oh ya tampilannya juga Bassman beda ternyata ya gitu. Berarti PR banget ya tugas lo ya lumayan anjay semua orang bisa nggak sih bikin kayak gini atau harus sekolah khusus? Sebenarnya bisa sih sekarang tutorial di YouTube-nya udah banyak gitu. Gua aja baru belajar software ini gitu. Nanti gua kasih lihat dia pakai software apa. Software. Ini software-nya namanya Blender ya. Blender ya. Dan itu free. Free. Bener enggak? Free, open source. Open source tuh. Jadi kalian kalau mau coba download nanti gua kasih tahu link-nya lu coba dan belajar. Blender software 3D yang powerful lah bisa bikin video animasi, bisa bikin modeling 3D, bisa bahkan sekarang udah ada update-nya dia bisa sound editor juga. Waduh, mantap. Masukin VST ke dalam gitu. Lumayan sih. Plugins yang pertama kali lu bikin buat kuasa itu apa? Plugins yang pertama gua bikin buat kuasa itu Cerberus.
Waduh, bass. Ah iya, itu masih gue pakai sampai sekarang tuh. Sampai lu sih masih gue pakai. Lumayan challenging gitu, gue pertama kali megang lagi software 3D kan udah. Challenging-nya di mana? Menantangnya di mana? Challenging-nya gue baru pertama kali ngulik lagi software 3D. Gue udah lama banget itu udah 2 tahun enggak megang software 3D, biasa pakai SketchUp kan yang free dan gampang gitu. Terus tiba-tiba disuruh ini model yang realistis antibas. Kalau ngomong kalau lo ngomong SketchUp berarti basic lo sebenarnya arsitek dong atau? Sebenarnya gue desain produk. Oh, desain produk. Oke. Okay. Cuman gue sempet freelance desain interior, desain arsitek juga buat bikin benar segala macam pakai SketchUp. Pasti nih lulusan ITB semua nih. Iya enggak sih? Ya gue desain produk ITB. Tuh. Soalnya kebanyakan di kuasa itu banyak-banyak anak ITB. Gue jadi inget bokap soalnya kalau kesini. Oke, okay, lo lanjut kerja lagi deh. Sorry ganggu kalau tuh ganggu. Terima kasih. Oke, okay, jadi nextnya apa nih? Apa buat kuasa selain tadi mau ada produk baru? Selainnya mau bikin breakthrough apa lagi? Mau di sana tapi nggak boleh kelihatan. Iya. Yeah. Oh itu nggak ada yang baru. Oh. Jadi yang jelas kalau yang baru sih nggak apa-apa. Kalau kecil-kecil kita tetap mau melengkapi line-nya efektor kita. Jadi mau rilis delay, reverb juga yang efektor itu yang versi pedalnya ya, versi pedal virtualnya. Apa tadi? Delay, reverb, terus ada juga beberapa modulation dan it dan apa ya mungkin shifter mungkin ya. Itu mau dilengkapi terus nanti mau masuk juga kita mau ngelanjutin lagi ke studio plugin seperti kompresor apa ya? Eki lagi kali nggak tahu. Pokoknya yang serinya studio itu udah dibikin sama yang terakhir ya. Yang jelas paling terdekat si Amplification 360. Jadi mau di update tuh. Iya sama update produk lama juga. Dia ngomongin Pacifister, gue lagi mikir, wah ini kalau lebih keren dibandingin WMI, keren juga nih. Nah itu dia, itu menantang loh itu. Nah, kita udah bisa berhasil, tapi kan ada mesti sempurna, apa itu. Kita mesti sempurna dulu baru. Jadi progress versus perfection. Oke. Okay. Kira-kira ada mau tambahin lagi nggak nih dari kuasa? Sebelum kita tutup nih, kasian juga Dea nih sebenarnya lagi sakit nih. Nah iya, maaf ini udah mulai penuh ini hidungnya. Oke. Okay. Jadi apa akhir cerita? Kalau dari kita, jangan ragu buat rekaman sekarang, rekaman atau bikin karya di rumah itu bisa sangat murah ya. Bisa sangat murah, bahkan bisa gratis gitu ya. Jadi ini mah udah. Jadi bukan alasan lagi lah bikin karya sendiri gitu. Betul, udah pokoknya mah sekarang tuh musik itu udah bukan mainannya musisi profesional. Semua orang pun udah bisa modal laptop doang bikin musik apa segala macam, casual atau buat misalnya keperluan konten sosial medianya gitu ya. Jadi itu jangan dijadikan hambatan untuk berkarya karena semua orang tuh pasti punya karya apa namanya jiwa ya, jiwa seni gitu ya. Jadi dicoba milik-milik. Ada yang sample bass juga kan yang kayak di workshop kemarin? Ya betul. Ya, kita cerita-cerita. Ya, gitu. Remix atau aduh ya ampun ini hidung gua takutnya udah mencak aja nih. Maaf. Ya udah. Coba diem aja gua. Ya udah kita close aja. Kalau tadi gua boleh simpulkan apa yang diomongin dia adalah sebenarnya lu hebat eksperimen aja. Semua orang bisa jadi musisi, benar kata betul, dia. Betul. Semua orang bisa jadi musisi. Ya semua orang bisa jadi musisi, tapi yang jadi PR adalah bagaimana lu bisa jadi berkualitas itu PR-nya. Ah, oke. Okay. Gua Chris, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Ari. Gua pamit, tetap positif, tetap kreatif. Bye.